hancur kan bosku. Assalamualaikum, salam sobat hobi, salam do pedal. Selamat datang kembali di channel Tuna Sepeda. Dan di video kali ini masuk terbaru lagi dari serinya Norris, Pacific Norris, yang serinya itu Norris Next 5 Next X 5.0 versi 2020. Dengan tampilannya sangat garang ini, warna hitam dop dibalut warna merah ya. Sangat cakep ya. Dan seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, jangan sampai lupa deh gua acorn dulu tombol sobrek yang warna merah itu dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita seputar sepeda dari Tuna Sepeda. Langsung saja kita intip-intip ke gacor frame dan speknya si Norris Next X 5.0 ini ya. Apa saja nih yang bikin teman-teman ngiler nih ya. Kelihatan dari sproketnya mah udah jumbo tuh. Waduh. Shoot terdekat kita yuk man. Dan ini serinya Norris Next X 5.0. Warnanya hitam, namanya warna kuning. Batangannya smart welding, sudah halus. Framenya alloy ya. Sudah ada baut briket buat botolan. Head tube-nya sudah oversize. Jalur kabel masih di luar. Sudah gratis front block. Lumayan ini. Tinggal belikan tas mininya ya, yang lucu. Foreknya alloy, rigid, cakep modelnya. Half rehabnya sudah bearing quick release dari Novatek. Half rehab tangguh nih, wis ngengkeng nih ya half rehab ini ya. Rotornya dari side 6 volt. Dan itu clipper brake setnya sudah hidrolik pastinya ini. Nanti kita inggang hidrolik apa ya. Dan untuk bagian peleknya juga dari Norris alloy double wall Norris Next X 50 ya, pakai yang 3,5 cm lebar. Dan untuk bannya ini sudah ada reflektornya ukuran 20x1.50 dari Kenda bannya ya, merek Indonesia. Sudah pakai pentil Presta yang kecil tuh, mini. Dan ini motif ngacirnya nih, wis wacai ini. Sudah ada klik magnet juga. Model quick release nya sangat ngengkeng ini warnanya nih, kalau Novatek ya. Handle post nya alloy. Keren handle post nya nih, bagus handle post gini. Dan untuk grip nya ini sudah ring clock ya, modelnya gede. Model apa ini? Cobra. Gagang golok. Wih, ini mah gagang golok. Brake setnya dari hydraulic Tekro. Shifternya Shimano Deore M6000 10 speed ya. Sudah ada indikator, cuman nggak ada nomor ya. Analisa sendiri teman-teman ya. Setangnya ini sudah alloy flat, stemnya. Dan ini set clamp buat mengatur ketinggian rendah. Teman-teman sesuaikan sendiri. Shifter FD-nya 2 speed dari Shimano Deore. Brake set sebelah kiri sama dari Tekro juga. Dan gripnya ring lock, gagang golok ya. Wis acah ini mah. Dan ini rem atasnya si Norris nih. Coba kita intip nih pedas sadelnya nih, keren amat kayaknya nih. Coba dibuka coy. Dibuka-buka dulu apa saja nih sadelnya, mereknya nih, kelihatannya keren nih. Robek aja bila pernah gitu tuh. Nah, kelihatan tuh. Udah gini aja. Sadelnya ini dari velo nih, bukan kaleng-kaleng. Velo, jangan terlalu dekat. Nah. Model yang terbaru nih, udah gacor. Dan ini pedalnya sudah quick release dari side ya, sudah alloy ya. Gue sengengkeng nih model kupu-kupu. Kupu-kupu. Dan ini ada BPKB-nya atau manual box-nya nih. Bergaransi frame 5 tahun dari Pacific Bike PT Pacific Indah Pratama Jakarta Indonesia. Wih, Indonesia pokoknya lah. Sudah ada mata meongnya tuh, bisa mengucing warna merah. Ay salah. Meong. Dan ini set postnya sudah alloy 33.9, set clamp-nya yang terbaru. Kita ke bagian gear ya. Gear crank ya.
Dan untuk FD-nya ini dari Shimano Tiagra. Waduh, FD-nya ini bukan kaleng-kaleng nih, Gan. FD gacor ini ya, Tiagra. 2 speed ya ini ya. Dan untuk ringnya ini sudah holotek. Holotek double chainring ya, bisa dicolok-colok. Tuh. Jadi ada dua pilihan chainring, teman-teman. Bisa nanjak, bisa ngebut ini. Kurang lebih itu chainringnya itu 53 sama berapa? 40 kalau nggak salah ini ya. Kita pak taksir saja ya. Dari Saito, Sait Alloy. Wis ngengkeng ini ya. Dan ini dudukan buat pedalnya ya. Jadi kalau saat pasang cabut ininya nih. Nanti dipasang kalau udah masang, pasang lagi ininya. Dan untuk rantainya dari apa ini? Coba diinggeng ini. Rantai tangguh dari KMC ini. Ya bang ya? Waduh, rantai gacor ini mah. Ada keterangan apa nih? Rantai. Flex tie. Superior quality frame construction. Waduh, bahasa gaul ya. Daya. Bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Dan untuk RD-nya ini dari Shimano Deore 10 speed. Deore-nya ini yang M6000 sudah shadow plus. Yang namanya shadow plus itu bisa di lock ya. Tuh, kalau di lock kaku, kalau nggak di lock dia gerak bisa. Tuh, wis wengkeng nih RD-nya sama Deore ini ya. Dan untuk sprocket ini sudah kaset atau slop ini ya. Sudah 10 speed kurang lebih 11.42T, gede nih. Enteng buat tanjaknya ini. Wis wengkeng lah pokoknya lah. Dan untuk free hub belakangnya juga dari Novatek. Tuh. Serinya itu D042SB. Waduh. Sudah bearing, sudah quick release, sudah jangkrik ya. Rotornya 6 bol dari side, itu clipper brakesetnya sudah hidrolik dari Tekro. Peleknya sama dari Norris Next X5. Alloy double wall pakai 3,5 cm. Bannya sama, ada reflektor nyala kalau malam ya. Kena cahaya. Dari Kenda ukurannya 20x1.50 dan ini pentil prestanya. Dan ini dia motif ngacirnya. Kita cek coba ke jangkrikannya nih. Di guar Mang Roman. Terus guar. Ya, boleh cukup lah. Nah, inilah kejangkrikan Novatek. Yang seri yang tadi saya sebutkan ya ini, si Norris Next X50 ini. Wis jangkrik, Bos. Pokoknya melain lah. Kita ke belakang maninggan. Warnanya sangat cakep. Jadi group setnya ini si Norris Next X50 ini 10x2 speed. Dari Shimano Deore di mix Tiagra ya teman-teman ya. Wis wacai lah pokoknya ini mah. Dan untuk harga retailnya ini si Next X 5.0 ini harganya Rp9.500.000. Dengan spek sekian, menurut saya sih kalau yang ini sih masih berani ya dengan harga sekian karena grup set sudah mewah lah, mepet sawah. Dan buat teman-teman yang ingin meminangnya langsung saja merapat ke toko tunas pada Cilegon. Lokasinya tuh di samping Masjid Agung Cilegon, tepatnya tuh di sebelah Rumah Sakit Kurnia pas jalan raya tuh banyak mobil lewat ya teman-teman, strategis, sangat sangat strategis. Dan dapatkan juga cicilan dari Home Credit Indonesia. Ini dia orangnya nih. Waduh, ini SH-nya yang ngegacorin teman-teman, metal katanya tuh. Pokoknya mah prosesnya ngebut Home Credit mah, pokoknya mah ya syaratnya mudah, pokoknya mah. Dan seperti biasa sebelum akhir videonya, jangan sampai lupa di like, di komen, di share ke seluruh dunia, ke kecamatan, kelurahan, kabupaten, DLL yang penting positif, tidak negatif ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung channel Tunas Sepeda, kami doakan sehat selalu, panjang umur, dan banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya di subrek teman-teman, biar gacor mereview sepeda-sepeda terbarunya ya. Yang belum subrek, ditekan tombol subreknya sama loncengnya itu. Jangan dibiarkan saja. Subrek itu gratis. Subrek itu gratis kata mekanik saya ya teman-teman ya. Kau tanya doang yang bayar. Salam satu hobi, salam dua pedal. Wassalamualaikum.